Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, hari ini Sabtu, 22 Januari 2022. Saya akan mengambil bacaan dari Injil Markus, bab 3, ayat 20-21, dengan tema, kegeliaan dalam melayani sesama. Sahabat-sahabat Rema yang terkasih, tentu dalam hidup kita pernah mengalami kesalahpahaman satu sama lain. Salah satu pemicunya adalah, yang pertama-tama, karena kita tidak mengenal karakter orang tersebut. Dan yang kedua, bisa jadi karena kita tidak mengenal pekerjaan orang tersebut. Sehingga yang terjadi adalah bukan semangat memahami, yang terjadi adalah sebuah penghakiman. Dan persis inilah yang juga dialami oleh Yesus. Ketika Yesus berkarya bagi banyak orang dengan luar biasa, orang-orang salah memahami apa yang dibuat oleh Yesus. Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak waras. Tapi memang betul, dalam tanda kutip, Yesus memang tidak waras dalam dua hal. Hal pertama adalah sikap hatinya yang begitu tulus melayani sesamanya. Yesus keluar dari dirinya, tidak memikirkan dirinya. Bahkan Yesus pun sepanjang waktu digunakan untuk melayani sesama. Maka dalam bacaan Injil dikatakan bahwa Yesus sampai lupa untuk makan dan minum. Itulah kegilaan Yesus yang pertama, menjadi pribadi yang membawa berkat untuk orang lain tanpa memikirkan dirinya sendiri. Dan yang kedua, kegilaan kedua adalah karya Yesus sendiri, itu adalah karya yang tanda kutip juga gila. Karena karya-karya Yesus membuat sesuatu yang mustahil itu menjadi mungkin. Penyembuhan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan banyak karya Yesus adalah karya-karya gila yang sungguh-sungguh membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan pengalaman Yesus yang melayani seperti inilah tidak ditangkap oleh keluarganya, oleh orang-orang yang mengerumuninya, sehingga Yesus dipandang sebagai orang yang tidak waras. Bahkan keluarganya ingin mengambil Yesus dari tengah-tengah mereka untuk menyelamatkan Yesus, tetapi mungkin juga merasa malu dengan apa yang dibuat oleh Yesus, karena bisa jadi dianggap mencemarkan keluarganya. Tapi setidaknya dari bacaan hari ini, kita belajar dua hal. Yang pertama-tama adalah, mari kita pun mempunyai semangat kegilaan seperti Yesus dalam melayani. Menjadi berkat bagi orang lain, keluar dari diri kita, untuk sungguh-sungguh menjadi saluran keselamatan bagi banyak orang. Mari kita terlibat untuk berbagi berkat. Mari kita pun juga menjadi orang-orang yang membawa hidup dan bukan menjadi orang yang membuat redup. Dan yang kedua adalah bersyukur dengan banyak orang-orang yang berjalan bersama kita. Merekalah sahabat seperjalanan kita, entah itu keluarga, entah rekan-rekan kita, entah sahabat kita. Maka dalam kebersamaan kita saling memahami, bukan saling menghakimi, untuk karya-karya bagi sesama yang lebih baik lagi. Dengan berjalan bersama, dengan saling memahami, saling mengerti satu sama lain, karya apapun untuk sama kita tentu akan lebih berbuah dan akan berlimpah berkatnya. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang punya kegilaan juga untuk melayani sesama, juga kegilaan untuk terus-menerus menjadi berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, Yesus Maria Yusuf, doakanlah kami. Dan semoga Tuhan memberkati Anda sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.